menghadiri pemakaman Bapak Kapten Hook. Itu keluarga saya dibunuh, Pak. Aduh. Kenapa? Coba cerita dulu, Pak. Di dalam aja, di dalam aja. Dalam aja lah, dari sini. Soalnya ini keluarga, keluarga, keluarga kalian ini. Bentar ya, ada yang mau, ada yang mau laporan. Siapa? Ya Pak, silakan duduk di sini ya. Duduk dulu Pak, Bapak nih, aduh lemas sekali nih. Bapak mau minum teh, teh manis gak Pak? Bisa lepukat aja Pak. Nah duduk dulu Pak, dulu tenang dulu, tenang Pak. Aduh. Bapak ini duduk eh, gak apa-apa Pak. Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Maskernya tolong lepas dulu Pak ya. Oh iya bentar. Nah. Aduh. Dimas lompat dari semut. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Coba ceritakan Pak. Jadi kemarin itu jam 4 sore. Aduh, pulang dengar suara sini aja lah gua. Nah gimana gimana? Jadi kemarin itu jam 4 sore terakhir dihubungin sama dia Pak. Jam 4 sore kemarin Pak. Iya. Katanya itu yang dia meninggal mau... Pak siapa? Bang Huluk Pak, Kapten Huluk. Si Huluk. Pak Huluk. Iya. Terus? Katanya dia mau ketemu orang di karnaval. Setelah itu kan gue bilang mau ketemuin ke abang, nggak usah katanya. Ada bisnis, nggak tahu dia bisnis apa. Tahu-tahu, jam 5 atau malamnya itu nggak ada kabar lagi, Pak. Mulungnya gitu, Pak? Iya, Pak Mulungnya. Mobilnya ada di karnaval. Tadi siang pihak rumah sakit menemukan dia udah meninggal, Pak. Tunggu. Tadi di karnaval kah? Iya, di karnaval di TKP yang. Enggak, soalnya aku tadi dapat laporan dari MS ada yang pingsan di karnaval. Berarti tadi dong, yang semalam ya. Pak Huluk itu kerja apa Pak kalau boleh tahu? Pak Huluk itu nggak tahu Pak kerjanya apa. Nggak tahu. Cuman dia katanya mau ketemu orang bisnis. Kemarin itu. Tahu-tahu malamnya lost kontak. Aduh. Sebelumnya Pak Mulung kira-kira ada nggak masalah nggak Pak? Pak Huluknya. Setahu aku orangnya baik Pak. Nggak ada ini masalah sama siapa-siapa, cuman namanya bisnis ya Pak, mungkin ada orang yang nggak suka Pak. Bisnisnya bisnis apa dulu tuh Pak? Nah itu dia Pak, saya kurang tahu Pak. Kalau nah. Kalau ditanya bisnis dia bilangnya bisnis aja. Oke Pak, setelah itu? Setelah itu ya itu Pak, di karnaval IMS menemukan dia ditembak di kepala. Tembak di kepala dan tidak bisa diselamatkan nggak Pak? Iya nggak bisa Pak. Mayatnya udah dibuang orang ke laut Pak. Duh, mayatnya tidak ditemukan? Ditemukan Pak ngambang Pak. Oh ngambang? Udah meninggal Pak. Oh berarti gini, berarti pertama tuh IMS jumpanya di tengah laut gitu Pak? Enggak. Ngambang. Kan IMS temunya di karnaval. Iya terus? Ngambang di bawah karnaval gitu Pak. Kayaknya jatuh sih menurutku juga sih. Oh berarti IMS temunya di bawah karnaval gitu, tapi di daerah perairan gitu Pak? Iya Pak. Oh gitu. Oh saya kira tadi IMSnya gini di karnaval dibawa ke rumah sakit. Ternyata Bapak bilang rupanya di bawah karnaval, berarti di perairan apa ya ngambang? Iya. Udah diuji visum Pak sama IMS? Iya Pak. Katanya itu tetap di kepala. Untuk jenis pelurunya atau besarnya kira-kira tahu nggak Pak tuh? Yang saya tahu, saya lihat itu kayaknya pistol sejenis P50 Pak. Waduh. Soalnya tembus di tengkorak Pak. Bapak kira-kira ingat nggak KTP-nya Pak Hulu namanya siapa? Aduh, nggak tahu Pak. Tapi kemarin itu terakhir saya lihat lewat di karnaval itu ada ini. Mobil Mercy putih Pak. Mercy putih merek apa Pak jenisnya? Yang 4 pintu itu Pak. Pak ada tipe-tipenya, ada
GT63, G65, ada yang SUV, ada yang offroad, yang mana tuh, Pak? Soalnya kan Mercy kan itu nama merek, jenisnya kan banyak, Pak. Kayaknya kayak sedan gitu, Pak. Kayak sedan. Iya, mobilnya import kalau salah, Pak, dari ini. Import. Mercedes apa? Import sedan berwarna putih. Iya. Pintu berapa, Pak? Pintunya 4, Pak. Pintu 4. Oke. Setahu saya terakhir ketemu dia itu bertemu sama ini, Pak. Namanya siapa? Haipam gitu, Pak. Haipam. Oke. Bapak ingat gak kira-kira nama lengkap Pak Huluk itu? Kapten Huluk, Pak. Kapten Huluk. Sebentar ya, saya cek dulu, Pak. Terakhir ketemu dia sama saya juga itu terakhir ininya. Tahunnya besok dia mau ketemu orang lagi. Bapak terakhir jumpa sama dia di mana, Pak? Terakhir jumpa sama dia itu 2 hari yang lalu, Pak, sama ketemu sama Haipam. Sama siapa, Pak? Haipam. Sama Om Haipam. Ya, di situ ada sedikit ketegangan, Pak. Saya takutnya asal usulnya dari sana. Nah, gimana tuh? Bapak nih sama Pak Haipam tuh tegang tuh karena apa? Saya kan ngikut Abang Huluk nih. Mm-hmm. Nah, taunya ini bisnis gitu. Aku nggak tahu bisnisnya apa. Terus dia ngomong, kan saya disuruh ini nih. Apa? Nunggu di mobil. Yang saya dengar itu dari Haipamnya nggak terima kalau bagi hasilnya nggak rata gitu, atau kayak ada bermain curang gitu. Terus Haipam sama anak-anaknya nodong gitu, Pak. Penodongan. Terus bapaknya gimana sama Paul? Kami langsung cabut, Pak. Untungnya ngomongnya di depan mobil kan bisa kabur gitu, Pak. Oh, bapak begitu ditodong langsung kabur, Pak? Hampir ditodong, dia kan masih megang itu, hampir. Pak. Mau ngeluarin langsung cabut kami, Pak. Kalau saya boleh tahu, emang kalian bisnis apa, Pak, itu? Akunya nggak tahu, Pak. Aku ngikut sama Bang Uluk aja, Pak. Oh, cuman di mobil? Bang Uluknya nggak mau kasih tahu. Dengar kah percakapannya itu? Dia bilangnya ini, apa, gara-gara hasil gitu, nggak terima. Iya, gara-gara hasil apa tuh, Pak? Iya, nggak tahu, Pak. Hasil ini, Pak, nampak, Pak, hasil bisnisnya, Pak. Pembagian nah, untuk uang gitu, kayaknya. Untuk perjemuan hasil itu, Bapak, TKP-nya di mana tuh, Pak? TKP-nya itu di ini, Pak, di Pacuan Kuda, Pak. Pacuan Kuda, oke. Itu untuk orang-orang di situ kira-kira ada berapa orang, Pak, totalnya kalian? Ada 4, Pak. Ada 4. Itu Bapak atau Bapak dari orang Bapak atau dari sama Pak Haipam juga? Itu dari Haipam, ya. Oh, dari Haipam ada 4. Mungkin bodyguard-nya, Pak. Berarti mereka semua pakai senjata, Pak? Enggak, cuma 2 orang yang pakai. Senjata apa tuh, Pak, yang dipakai? Senjata, nggak tahu, Pak, jenis pistol tapi warna putih gitu, Pak. Setelah itu berarti kalian kemana, Pak? Setelah itu kan Bapak kabur, terus Bapak kemana? Saya tuh kabur, saya diantar ke kos-kosan, terus Bang Huluknya cabut, nggak mau ngasih tahu. Huluknya cabut. Nah, terus kan aku kecapean tuh tidur paginya, kata abangnya. Itu Bapak sama Pak Huluk satu kos-kosan? Beda, Pak. Oh, beda. Pak Uluk berarti tinggal di kos, gak di rumah, Pak? Kalau Pak Uluknya tinggal di apartemen gitu, Pak. Apartemen di mana tuh, Pak? Kayak di ini, apa namanya, di SS itu, Pak. Di mana? Sandy Source itu, Pak, kayak Sandy Source? Iya, kayaknya kos-kosan juga, Pak. Bapak pernah masuk situ gak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Pak Uluk ada nitip wasiat gak buat Bapak atau tahu dia ada keluarga nggak, Pak? Kira-kira. Katanya jaga diri aja baik-baik sebelum itu, Pak. Jaga diri. Jadi untuk apartemennya, Pak, kuncinya, mobil-mobilnya itu sekarang di mana, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada di tempat saya. Oh, nggak ada diwarisin, kah? Nggak ada. Berarti itu hangus, Pak? Hangus, Pak. Oh, hangus. Pak Huluk nggak ada asuransi kematian juga? Wah, kurang tahu, Pak. Kayaknya dia sudah bikin asuransi, setahu saya. Masuk, Pak. Cuman nggak dilampiaskan ke saya gitu. Sebentar, ini sebetulnya ada KMS, saya mau nanya juga nih tentang Pak Huluk ke Pak, ya. Pak Rex, tolong, Pak. Iya, gimana? Ada yang bisa kami bantu? Halo, Pak Arta. Halo, Pak, gimana? Pak Arta.
Hepam ya. Kenapa? Saya ngomong dulu enggak, Pak, berdua sini. Ya, bentar, bentar. Itu kejadian ini, yang Pak Hepam itu berapa hari yang lalu? Dia membuat SKM. Yang mana, Pak? Berapa hari yang lalu tadi? Berapa? Yang mana? Yang cobain, yang kalian cobain Hepam 2 hari yang lalu, Pak. Baru yang lalu. Oke. Tadi jumpa di karnaval dan di situ ada mobil Mercedes putih. Sebelumnya Huluk punya rumah ya? Setahu saya kos-kosan, Pak. Kos-kosan di daerah mana itu? Soalnya ini untuk juga masuk ke penyelidikan kami untuk mencari suspeknya. Tahu nggak kos-kosan ini? Setahu saya di daerah Sandisur, Pak. Soalnya saya ketemunya apa? Abang saya itu dia melarang saya ngikut ke arah kos-kosannya atau di mana gitu, Pak. Silakan, Bu, duduk dulu. Dia nggak mau ini. Ya. Mau bikin kopi atau apa? Nggak mau kasih tahu detailnya, Pak. Nggak, saya untuk mempermudah proses penyelidikan kami. Ini intinya yang pertama itu tadi sebelumnya kok nampak mobil di karnaval intinya kan? Apa? Tadi sebelum Pak Hulknya ke karnaval ada izin apa? Halo, Bu. Dia bilangnya izin mau keluar. Saya boleh duduk di sini nggak, Bu? Mana orang naik mobil apa? Mobilnya kurang tahu, Pak. Kalau Pak Huluknya mobil apa, kayak Mercy bannya 6 itu, Pak. Mobilnya Mazda Rentet ya. Ya, Bu, ya. Astaga, Bapak. Pak Arta kah? Apa? Pak, bisa cek website saya bentar, Pak? Waduh, bapaknya jadi di tengah jadi. Berarti mobil Pak Huluk berarti yang bannya 6 ya. Aku enggak geser-geser. Iya, bannya 6, Pak. Digeser-geserin loh. Aku diem aja loh. Apa? Pak Arta. Kira-kira ya waktu jumpa sama orang. Bisa cek website aku bentar kah? Apa? Cek website aku bentar. Bentar audio ku ribet. Bentar cek website aku bentar. Halo, Pak. Cek website. Iya, iya, halo, Pak. Itu yang waktu Bapak orang Bapak jumpa orang Hepam itu berapa orang itu kisaran? Dia sekitar kok melambung. Kalau enggak salah 4 berlima, Pak. Kurang berlima. Untuk itu kalau kalian beberapa orang itu? Kan saya berdua doang tuh sama Bang Ulung. Ini bonus gua. Ya. Bentar ya, masih diurus. Bentar, Pak, bentar. Kalau udah gimana? Udah di sini. Udah. Mobilnya udah benar kan? Mazda M4. Iya, ada dua itu. Halo, Pak. Ya udah. Iya. Kenapa tadi, Pak? Sekelit aja polaritasnya. Kan ini posisi kan juga belum tentu juga si Hepam yang melakukannya kan, Pak. Itu tadi yang udah diisi website. Soalnya ini kan posisinya kan memang itu yang jumpa si Hepam itu kan posisinya udah tegang lah istilahnya kan. Iya, tegang. Udah memang ada masalah lah gitu, masalah kalian. Nah, tapi untuk lebih lanjut aja kan ini belum tahu itu memang Hepam atau bukan, ya kan? Soalnya Pak, gini, Pak. Apa? Ketegangan itu hampir nggak bisa dikendalikan, makanya kami cabut, takutnya ada dendam pribadi gitu. Iya. Tapi saya minta tolong kepada Pak Polisi untuk selidiki dulu namanya Hepam. Nih, kami tetap berusaha apa mencari siapa pelakunya, makanya itu tadi aku nanya lebih detail ke kau supaya memudahkan kami untuk menyelidikinya. Bukan tadi aku nanya rumahnya siapa, di mana, mantau daerah situ kan, supaya memudahkan kami untuk di lapangan. Nah, sama kalau misalnya memang ada pelakunya, bapak-bapak ini siap kami panggil di kepolisian. Iya, saya siap. Untuk mantau kan bapak. Bapak merasa diapakan kan? Nah, bapak berhak menuntut mereka yang melakukannya. Iya. Soalnya itu keluar dari keluarga bapak sendiri kan. Nah, makanya itu bapak, bapak-bapak yang melapor ini siap untuk datang ke kantor polisi waktu dipanggil menghadap tersangka. Pak. Oke, ini bapak siapa ini yang menurut ini? Pak Eki, Pak. Eki. Iya. Oke, Eki.
Itu yang salinan pertama Bu, ini salinan keduanya Bu. Kalau bisa diusut tuntas ya Pak. Iya iya. Cari tahu yang namanya hepam. Di menu. Jadi soalnya kalau mau hepam ini masih dalam pencarian kami juga Pak. Iya. Arah jam 5 Bu. Memang harus tetap kami cari. Dokumen tersimpan. Oke. Iya. Oke, sebentar ya Pak. Ada, iya Pak. Soalnya aku malas nanti jokpace paku kotor. Pantatmu kan urapan. Buaya pecah-pecahan buaya udah ini. Aduh. Di kota. Gimana bro? Belum selesai. Harus kita cari tuntas itu. Halo Pak Iki. Katakan. Iya Pak. Begini Pak. Ini saya jelasin dulu ya. Ini memang kasusnya tetap kami lidiki lebih lanjut. Iya. Nah, cuman kalau misalnya Bapak tidak memberitahu informasi lebih jelasnya, Denver, kami juga payah Pak mencari informasi dan menyelidikinya Pak. Makanya tadi saya nanya rumahnya di mana. Apakah memang Bapak nggak tahu rumahnya di mana? Nggak tahu Pak. Soalnya kalau ketemu dia itu ngelarang masuk atau ngikut dia pulang gitu Pak. Cuman sampai sini aja udah gitu, kita mencar katanya gitu Pak. Setahu saya dalam hati nurani saya itu hepam sih Pak, soalnya iya. Aku dengar-dengar dia itu ini apa banyak masalah juga soalnya. Iya memang dia memang banyak masalah, dia juga pencarian kami, tapi dalam bukan masalahmu, dia ada masalah lain, dia bukan jadi DPU. Nah, kalau untuk masalahmu ini, walaupun dia memang kriminal berat lah istilahnya karena udah masuk, tapi kan dia belum tentu yang membunuh si Hulk kan. Nah, kami nggak bisa asal main nangkep orang soalnya Pak. Kalau misalnya kami tangkap si Hepam, nah rupanya bukan dia. Jangan, nah, takutnya Bapak yang jadi kena tuntut sama dia, soalnya Bapak memberikan informasi palsu sama mencemarkan nama baik, makanya takut saya itu. Makanya ini saya tanya ke Bapak untuk informasi lebih banyak dari apa tentang si Hulk, riwayat itu gimana, supaya kami mudah menyelidikinya. Itu saya ngikut dia sering itu di Sunday Source Pak. Siapa? Hulk ya? Iya. Cuman nggak tahu dia sampai situ udah disuruh pergi, maksudnya mencari gitu. Dia ditanyain kalau kita nggak pernah. Dia nggak mau ikut aku sampai ke rumahnya gitu. Kok deket sama lu udah lama kan? Udah lama Pak. Jangankan ditanyain. Ini tapi sih. Hulk ini dulu pernah masuk jadi kriminal sih tapi. Begitu memang kalau di web cuman udah lama ya mungkin pernah lama. Udah pernah masuk dari dulu. Bapak mau kenal tapi. Makanya aku kurang pernah dengar nama dia. Nah. Oh iya, makanya ini memang sayang, kasus tetap kami cari. Cuman kalau memang kau ada informasi yang lebih valid lagi, kau bisa langsung kasih ke kami supaya mudah kan kami melihat. Iya. Soalnya ini kan belum ada bukti valid. Iya Pak. Tunggu bentar Pak. Bentar. Oke Pak. Nggak pernah aku ditanya kayak gitu. Nggak mau aku. Iya Pak. Silakan Pak. Iya. Ini keluarga ini Pak. Baik ya. Kita ke dalam ya. Oke. Halo Pak. Mampus, panjang nggak tuh? Saya Pak Kai. Kaisang. Lah jangan lepas-lepas kali Pak. Aduh. Semangat sih. Ini Pak. Soalnya aku dekat kali Pak sama Bang Ulu. Sudah dekat sama Pak kan? Siapa? Jadi selama dia hidup itu dia gimana itu Pak? Kok bisa dia berkomplotan gitu sama orang-orang Hepam? Makanya itu Pak, saya kurang tahu juga. Soalnya dia selalu merahasiakan gitu diam, Pak. Ya? Iya. Udah kita sini aja. Dibilang apa, maunya apa, dia ini Pak. Apa namanya? Bilangnya apa? Bisnis terus. Bisnis terus, tapi nggak ngasih tahu orangnya siapa ya? Iya Pak. Kok jadi gendek gitu? Oke. Aku lagi lihat data riwayat si Hulk di rumah sakit. Oke, Pak. Riwayat hidup dia gimana? Bentar ya. Reskrim Jarot.
monitor. Gimana proses? Oke, sebentar. Nama panjang bapak siapa, Pak? Eki Jordan. Atau boleh Pak. Eki Jordan ya. Iya. Sama yang bapak satu lagi tadi? Yang mana, Pak? Berdua. Itu cuman ngikut aja, Pak. Iya, Pak. Oh, ngikut. Bentar aku panggil ya. Gung. Enggak, namanya aja tanya supaya kami catat dalam laporan. Gung. Oh, iya. Kenapa? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Gua udah digambar. Gak tau namanya. Kita laporan goblok tadi, gak tau namanya gue. Bentar ya, Pak. Yuk, yuk, gak apa-apa. Si Kaizo, Pak. Siapa? Kaizo, Pak. Kaizo? Iya, Kaizo. Oke. Pak Jarot. Itu yang melapor atas nama Egi Jordan dan Kaizo. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Mungkin atau ada lebih ini, masih lanjut lagi. Seingat saya sebelum kami. Aku izin makan dulu ya. Oke, Pak. Lanjut aja nanti. Sebelum kami ini apa namanya yang ketemu Haipam, yang terjadi apa tegang itu, dia pas aku lihat itu sering gabung sama Haipam. Si Hulk. Iya. Yeah. Loh, berarti gini lah, awalnya kan memang orang ini ada kerja istilahnya bisnis itu kan? Iya, aku nggak tahu bisnis apa, tapi apa? Aku sering ketemu di jalan itu dia selalu bersama gitu. Ini takut aku ini masalah pembagian hasilnya, takutnya nggak sama rata ini. Nah, yang pas saat yang tegang itu kan saya suruh nunggu di mobil. Nah, terus dia itu tegang itu bahas-bahas ini, nggak rata gitu, Pak. Pembagian, seingat saya itu bilangnya dia pembagian sama terserah gua gitu, Pak. Mungkin itu pembagian hasil sih, Pak. Mungkin hasil lah. Bapak sebelumnya belum pernah kesini kah, Pak? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini kenapa ramai kali? Ini keluarga Uluk semua, Pak. Iya, Pak. Iya. Halo, Pak. Halo, abang-abang. Iya, Pak. Halo. Saya, kami dari keluarga Uluk, Pak. Itu abang ipar saya mau ngobrol sama Bapak tadi. Yang itu. Rambut putih. Ini namanya nyuruh saya ke Mas Kaijo. Ini Mas Kaijo. Pak, salam kenal, Pak. Ayo, salam kenal. Perkenalkan nama aku, panggil aja Rex ya. Iya, Pak. Biar dulu kapan dilepas maskernya, Pak? Apa? Dilepas maskernya tolong, Pak. Waduh, kamu jangan gitu. Siapa aku? Kan biar lebih sopan maksudnya. Bukan masalah gitu. Ini udah memang kami kayak gini, nggak boleh lepas masker ataupun ngasih tahu identitas asli ya. Kirain takut. Nah, udah reskrim memang gitu. Kirain ini Pak, social distancing. Oh enggak. Tapi enggak susah kok, Pak. Enggak udah terbiasa. Jadi gimana, Pak? Udah. Gini, kalau untuk Hulk itu tetap kami tindak lanjutin. Tetap kami selidiki, kalau bisa pun sampai tuntas. Nah, permasalahannya, ini kan kalian semua saudara Hulk kan? Iya. Iya. Yang pertanyaan pertama aku tanya, tahu nggak rumah Hulk? Nah. Yang itu saudari. Nah, dari itu Pak, semua orang Pak, apa namanya? Tahu, Pak Hulk ini orangnya ini tertutup, jadi nggak ada yang tahu kan? Dia introvert. Iya. Kalau ketemu dia itu bilangnya gini, ketemu di sini. Terus kalau mau di mau bilang ketemu di luar aja. Terus kalau mau dia pulang, kita mencar, nggak usah ikut aku katanya. Nanti celaka, bilangnya gitu. Tapi kalian ada pernah nyoba ngikutin dia nggak selama dia apa? Terakhir itu sampai Sandy Source itu, Pak. Kalau aku ngikutin terakhir di Sandy Source. Mereka sering jumpa di Sandy Source. Kalau apa siapa yang pahlawannya? Iya.
bermacam-macam tempat. Bermacam, sih, Pak. Bermacam-macam tempat. Ada yang bermasalah lebih lanjut enggak tentang iya, yang itu tadi, Pak. Mungkin gara-gara pembagian hasil sama ya itu, apa si Pak Haipam. Iya. Jadi ini. Nah, ada kalau sensi tinggi gitu. Takutnya iya, ini ke bawah ini, Pak, ke bawah apa dendam gitu. Soalnya saya lihat dia kan sering ngebunuh orang juga tuh. Enggak ada lagi nih. Mungkin Bapak memang bisa selidiki. Iya, memang kami ini juga Haipam ini juga masuk di PO kami, daftar pencarian kami. Nah, tapi kalau misalnya untuk masalah dia yang misalnya bunuh si Hook, itu kan juga belum tahu, belum ada buktinya juga kan. Yeah. Walaupun itu ada, memang dia ada dendam mungkin waktu pembagian hasil yang tadi kau ceritakan kan. Nah, tapi kami juga nggak bisa nangkap dia, kami tuduh kau yang bunuh ini kan. Itu kan kami juga harus selidiki lebih dalam lagi, makanya tadi aku nanya tentang data apalah mana riwayat hidupnya si Hook lah, rumahnya di mana. Nah, dari itu rumahnya nggak tahu, Pak. Ini kan tunggu nomor ada nggak, apa nomor HP Hook ada nggak? Nomor HP nggak ada, Pak. Nomor HP ada nggak? Coba minta nomor HP Hook sebentar lo, kan dia udah mati. Bentar. Pak, enggak bukan untuk sebagai apa aja, sebagai untuk nanya aja. Udah mati. Nomor HP si Hulk sama siapa terakhir kali? Saya. Hilang kah HP-nya? Kalau nomor HP saya enggak. SMS terakhir itu sama saya, Pak. Yang dia mau ke karnaval gitu. Enam, duanya 5 kali, enggak pakai strip. Namanya dua kali. Namanya sekali, duanya 5 kali, enggak pakai strip. Itu kah? Udah, itu aja. Iya, itu aja. Namanya sekali, 5, duanya 5 kali, enggak pakai strip. Duanya 5 kali, oke. Okay. Kan ini saya bawa-bawa Haipam, Pak. Kenapa? Namanya kan saya bawa-bawa Haipam nih. Iya. Takutnya dari ngobrol kita ini bisa kedengeran dia, Pak. Soalnya terakhir kali yang ketegangan itu katanya jaga adek lo betul-betul gitu. Jaga tuh. Dia teriakin jaga adek lo betul-betul. Kan pas ketegangan itu dia mau nodong kan, kami langsung cabut. Tapi dia sempat teriak. Berarti masalahnya bukan cuma satu. Takutnya memang gitu. Nyangkut paut ke saya juga, Pak. Soalnya ke keluarga kami. Nah, gini loh, kalau memang si Haipam terbukti bersalah kan aku pasti bakal manggil kalian untuk tuntutannya kan? Iya. Yeah. Nah, kan kalau misalnya untuk nyari informasi aku bakal bawa-bawa nama kalian. Misalnya aku nyari informasi enggak mungkin kubawa nama si Kaizo, nama Eki Jordan enggak aku bawa. Iya, yeah, takutnya nah, ini, Pak. Apa? Ya komplotan dialah. Iya ya, kan tahulah. Abis kami keluar, tahu-tahu kami yang dicegat gitu gara-gara lapor polisi. Takutnya ada mata-mata sampai intinya, kita. Intinya kalian semua belum ada yang berhubungan sama Haipam kan? Gak ada. Ini berempat, gak ada kan? Nah, intinya jangan dulu berhubungan. Kalau berhubungan terlalu belum, Pak. Kalau ngobrol. Kalau jumpa dia lapor ya polisi. Jumpa dia sekali yang sebelum kejadian itu doang. Enggak, kalau jumpa dia lapor ya polisi. Dia juga ada masalah juga itu. Nih. Dia juga membantu proses demi keamanan juga. Kami gimana, Pak? Takutnya dari kami dicegat atau gimana gitu. Tunggu. Sebelumnya ini waktu pemakaman tadi, kalian udah ke pemakaman kan? Iya, Pak. Iya, udah. Nah, itu kalian ada kah? Iya, ada. Kami berempat. Ada. Itu ada enggak orang-orang? Enggak ada. Rambutnya kayak dia, cuman apa merah-merahan gitu ada enggak? Enggak ada, Pak. Cuman gak kami ya? Berempat sama pihak rumah sakit bertiga kalau enggak salah. Ya udah, ini dah.
ini biar biar Reski menyelidiki masalah pembunuhan ini lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ada berhubungan sama Hepam, langsung lapor ke kami aja. Oke, polisi. Nggak, soalnya Hepam itu juga ada masalah di PW juga. Masalah itu pun dia bisa juga terjerat hukuman mati soalnya. Ini aku bilang aja sama kalian berempat ini ya. Dia juga bisa terjerat hukuman mati itu. Karena kasus dia sebelumnya. Oh, gitu ya. Nah, dia, makanya, kalau boleh apa? Tahu itu kasus apa ya, Pak? Oh, kasusnya itu mungkin apalah, nggak bisa lah kalau untuk kasusnya. Cuman kasusnya udah parah soalnya. Oh, nggak bisa aku jelaskan. Kasusnya soalnya udah parah. Oke, Pak. Nah, gitu, itu aja, Pak, laporan yang aku berikan. Semoga cukup ya, Pak. Iya. Ini kalau bisa kami usut tuntas masalah ini. Tapi kalau bisa, kalau ketemu orangnya jangan bilang nama kami berempat ya, Pak. Iya, iya. Takutnya anak-anaknya cari kami semua. Makanya itu, kalau bukti yang lebih valid lagi, langsung kalian bilang aja ke aku. Soalnya kan kami juga nggak bisa nuduh si Hepam langsung membunuh si Huru kan. Kami juga harus periksa yang tadi katanya laporan kalau di situ ada mobil yang Mercy putih kan. Iya, Mercy putih. Nah, itu biar kami cari dulu salah satu yang intinya kami nanti sisir lah semuanya. Oke, Pak. Soal ini masalahnya udah masalah pembunuhan dan itu merugikan keluarganya, kecuali tadi memang nggak yang permasalahannya nggak dibawa lah gitu istilahnya. Ini masalahnya dibunuh gitu. Aku kira yang tadi di karnaval itu cuman pingsan kan, makanya tadi kan IMS kan ada laporan di orang itu ada yang pingsan di karnaval. Oh, kirain nggak ada apa-apa gitu kan. Rupanya tiba-tiba waktu tadi kami patroli itu aku lagi di heli telah meninggal kan Kapten Hulk loh. Iya, ini kenapa gitu kan. Rupanya waktu di kantor polisi kalian lapor, rupanya dia dibunuh udah. Makanya iya, Pak. Ya udahlah, ini masih banyak lah udah ngasih info yang cukup lah ini mungkin untuk menjadi apalah pendidikan. Cuman kalau bisa cari lebih banyak lagi lah tentang saudara kalian itu. Oke, Pak. Mana tahu kalian misalnya rumahnya gitu kan, tahu lah gitu. Ya itu masalahnya. Atau tanya, Pak, sama ibu apanya gitu. Setahu saya dia itu tertutup orangnya. Semua orang tuanya semuanya tertutup semenjak dia ngikut Hepam, itu semua jadi tertutup. Nah, semenjak dia ikut Hepam, sebelum dia ikut Hepam gimana? Sebelum itu terbuka, cuman udah pindah dia. Dia kan sebelumnya tinggal sama-sama kita kan, Pak, serumah. Iya, di rusun ini, Pak, di kos-kosan kota, Pak. Sebelum kan sebelumnya tahu gak Hepam orangnya kayak mana? Atau kalian belum tahu? Yang waktu sebelum itu. Sebelum apa? Kita taunya dia baik aja, dia sering datang ke rumah seperti itu kan, ngobrol sama almarhum gitu kan. Iya, semenjak, tapi ngobrolnya kalau ngobrol serius dia nggak ngajak kami, Pak. Bilangnya bisnis. Ya, palingnya bercanda-canda doang. Iya, kalau bercanda dia enak sih orangnya. Banyak, tapi semenjak bisnis abang saya itu jadi tertutup gitu. Semua Eki tertutup. Ingat komplotannya kayak mana enggak? Komplotannya itu bajunya kalau nggak salah baju apa ya? Lupa saya, Pak. Baju gimana? Jas juga kah? Enggak, bukan. Dia nggak pakai baju, penuh tato badannya terus pakai topeng. Tunggu. Penuh tato, celana dia bukan celana atau enggak? Enggak. Oh, bukan celana. Oke. Dia pakai tato. Tatonya kalau bisa, kalau boleh tahu tatonya tato apa? Tato yang gede di belakang itu, Pak. Nggak tahu juga gambar apa itu. Nggak akan soal ada yang gambar kayak nisan apa juga. Bukan yang gede di belakang gitu, kayak buntut naga gitu, Pak. Buntut naga kan? Kayak bentuk naga lah ya. Iya, Pak. Aduh, batuk, sorry, Pak. Pakai topeng orang itu? Iya, pakai topeng. Itu berarti cuman dia nggak pakai topeng? Dia yang nggak pakai topeng, soalnya dia yang ngomong sama Abang Huluk. Oke, siap. Ini biar langsung selidiki itu sama biar aku cek juga data riwayat kehidup si Hulk itu di rumah sakit. Oke, Pak. Ini makasih banyak ya. Iya, Pak. Laporannya ini kalau apa nanti bilang langsung ku kalau bisa memang hari ini dapat
itu pelakunya, biar langsung aku panggil. Kalian mau nggak dipanggil tapi? Mau pak. Cuman kalau dipanggil berhadapan langsung, takutnya kami pulangnya itu pak. Iya pak, nyawa kami pak. Kami lagi nanti yang jadi korban selanjutnya atau kekejaman dari sana ya pak. Dari saya pak. Iya pak, takutnya dipanggil, terus kami keluar, pulang atau besok-besoknya lagi. Itu kami dicatat pak. Iya ya, ini aja. Aku juga bingung ini masalah, soalnya si Ipam itu orangnya dia juga payah juga itu pak. Makanya ini biar aku maksudnya kan, ini dia juga sekali DPO polisi. Apa? Maksudnya aku biar aku tindak apalah tegas lah dia tuh. Ku cari gali lebih dalam biar aku tanya-tanya tentang dia. Nah, tapi kalau untuk aku nanya gitu bakal ngasih tahu nama-nama kalian. Nah masalahnya dipanggil nuntutnya ini loh, kalian kan gak setuju, gak apa, gak mau kan kalian biarin hepem gitu aja. Iya, biaran kan, kalau memang dia pelakunya. Nah makanya kalau memang dia udah jelas pelakunya, ya kalian berhak datang ke kantor polisi, kalian tuntut. Iya, itu juga bisa hukuman mati. Yep. Nah kalau memang dia tuntutannya hukuman mati, dekat masyarakat kalian kelar kan, udah kan, berarti kan dia mana bisa lagi ada hubungannya lagi sama komplotan dia. Anak-anaknya pak tapi pak. Lah anak-anaknya gini aja lah, anak-anaknya tahu nggak, gitu aja lah. Kalau misal anak-anaknya tahu kalian yang lapor lah, berarti kok bisa tahu? Takutnya gini pak, pas yang keributan kemarin itu kan ada 4 orang tuh, 4 sampai 5 orang. Nah itu kenal sama saya pak, lihat muka saya gitu. Kenal sama kalian? Takutnya kenal sama saya gitu. Kan mobilnya kacanya nggak gelap pak. Itu depan kelihatan saya. Terus saya nggak pakai helm atau topeng pak. Ya udahlah, kalau untuk masalah pemanggilan itu biar nanti aja lah diatur. Intinya sekarang yang kita cari orangnya aja dulu. Bisa lah diatur nanti untuk yang manggilan gimana, nuntutnya gimana. Iya gimana? Oke pak. Itu aja pak keterangan yang kami berikan pak. Oke. Masih banyak ya pak. Kami boleh balik nggak pak? Halo. Halo pak. Pak, kami mau pamit dulu, mau pulang. Ya pak ya. Pak. Apa bang? Apa? Tadi kenal nanya. Diam di mana? Enggak ngerti bahasa Inggris. Saya cari toilet dulu ya. Ya udah, yuk kita. Ada ini aku mau ke toilet dulu ya. Lah, yuk. Pak Pol tolong pak buka pintunya pak. Tolong. Oi, buka pintu. Makasih pak ya. Ya silakan pak. Makasih jalan, buat pak. Ya. Halo pak. Buat apa? Saat ini main bola yuk. Parah. Pak tolong dibuka pak. Pintunya pak. Pak Pol. Ya pak silakan pak. Ada di jalan pak. Ya silakan pak. Ya silakan pak. Paham aku.